Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu mawlah amma ba'da. Diceritakan dari kitab Salalimul Fudhala. Faidatun rawa ma'ruful karhi radhiyallahu anhu bi isnadihi an Anas ibn Malik wa ibn Umar radhiyallahu anhu. Waliullah yang bernama Ma'ruf al-Karhi meriwayatkan satu hadis yang sanadnya menyambung dari sahabat Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang soan kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Faqala lahu. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhiluni al-jannata. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang menjadikan saya masuk ke surga. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian diteruskan, qala fa illam atik dzalika ya Rasulullah, seandainya saya tidak mampu untuk menahan amarah saya, saya tidak bisa untuk tidak marah, bagaimana sikap saya ya Rasulullah? Qala fastaghfir, fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da salatil asri sab'ina marrah yaghfiru laka dhunuba sab'ina. Rasulullah melanjutkan, andaikan kamu tidak mampu untuk menahan amarah, maka mintalah ampunan kepada Allah setiap selesai sholat asar 70 kali. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu 70 tahun. Kemudian pemuda itu bertanya, qala fa ilam ya'ti alayya dhunuba sab'ina aman. Dan apabila saya tidak melakukan dosa selama 70 tahun, bagaimana ya Rasulullah? Qala yaghfiru li ummika. Maka Rasulullah menjawab, Allah akan mengampuni dosa ibumu. Qala, kemudian pemuda itu bertanya, fa in matat ummi wa lam ya'ti 'alaiha dhunuba sab'ina aman. Dan apabila ibu saya telah wafat, kemudian beliau tidak pernah melakukan dosa selama 70 tahun, bagaimana ya Rasulullah? Qala yaghfiru li aqaribika. Maka Allah akan mengampuni terhadap kerabat-kerabat, terhadap orang-orang yang menjadi family kamu. Maka dari apa yang disampaikan oleh waliullah Ma'ruf al-Karhi ini, jadi yang paling utama adalah menahan amarah dari, terus bersabar. Kemudian poin yang kedua adalah kita dituntut untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini disebutkan minimal satu hari itu 70 kali. Karena memang kita sebagai manusia yang tidak terlepas dari salah, baik kesalahan itu kita sengaja atau tidak kita sengaja, maka kita butuh adanya istighfar. Sehingga dengan fadilah istighfar yang disampaikan oleh waliullah Ma'ruf al-Karhi, Rasulullah bersabda, andaikan kita membaca istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka dosa selama 70 tahun kita akan diampuni oleh Allah. Dan andaikan kita tidak mempunyai dosa selama 70 tahun, maka Allah akan mengampuni dosa dari ibu kita selama 70 tahun. Dan andaikan ibu kita tidak mempunyai dosa selama 70 tahun, maka family-family kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
sangat besar dari fadilah istighfar. Niatkan kita untuk beristighfar kepada Allah dengan melatih. Jangan sampai dalam satu hari satu malam kita tidak beristighfar kepada Allah SWT. Mari kita semangat untuk beristighfar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.